bukan cuti ke besok, Pif? Bukan cuti ke besok? Oh, bukan. Jadi T yang cuti hari ni lah. Ini sesi yang kedua akhir ya, dalam New Talk 2022. Kalau tadi kita dah bersembang dengan Bapak tentang impact pop culture terhadap social media. So kita nak teruskan lagi, pop ni macam tak nak habis ya. So saya nak jemput Tuan Izzat Amir, Duta Penerbit Rabat Lead untuk sesi seterusnya. Okay. Terima kasih. Okay. Kalau tadi Bapak ada cerita tentang impact lah. So macam bro memang banyak menerbitkan buku. Jadi kita nak kupas kalau boleh meradikalkan buku ke arah budaya pop tu. Macam mana tu? Okay. Dia satu konten dulu lah sebenarnya. Alright, konten dia orang kata buku ni something yang boring. Orang kata buku ni pasal education. Okay, and then ditulis oleh profesor, pensyarah, doktor semua kan. Tapi actually, dia start dengan konten dulu lah. Sebenarnya buku ni pun, kita boleh ambil elemen pop. Contoh macam buku film, tentang music. Music pun kita ambil music yang sesuai untuk generasi muda waktu tu. Apa yang sesuai waktu tu? Orang kata indie, dan indie lah. Kalau punk lah kita ambil, punk lah waktu tu. So kita ambil apa yang music pop waktu tu juga kan, untuk dijadikan sebagai content. Baik, dia masuk kat sini. Kebebasan menulis itu, dahulu orang kata, siapa kau untuk menulis? Are you professor? Are you doctor? Ataupun orang yang dah berjaya? Tidak. Ini yang radikal penulisan yang kita nak. Orang yang nobody, orang yang tak terkenal, tapi dia ada content yang hebat. Itulah something yang radikal. So, perubahan dekat situ perlulah ada title di depan untuk menulis lah. Apatah lagi kalau musician itu adalah musician yang bermain muzik yang orang kutuk, ataupun musician yang tentang metal ke, tentang punk ke kan, lagi kita nak yang macam tu. Dan itu adalah lebih radical untuk kita jadikan buku. Kenapa mesti radical? Nak reveal something ke ataupun Something tu lah. Satu lagi benda ni dia dah jadi buku, dia dah jadi boring. Bila orang kata okay, dia memang begini sahaja. Golongan-golongan yang berjaya yang ditulis. Alright, now kita nak, orang nak tahu tentang cerita biasa. Sama juga dengan filem. Orang kata okay, kita nak ambil apa ni, kita nak buat filem tentang orang yang sudah berjaya, ada pemimpin yang dah berjaya. Tapi sebenarnya ada filem, ada cerita yang tentang kesusahan rakyat sebenar. Kesusahan orang golongan marhain. Sama juga dengan buku. Sebenarnya orang nak cerita yang diorang tak tahu. Cerita hal tentang bagaimana masalah orang yang luar bandar, masalah pekerja kilang, masalah pekerja-pekerja pos laju. Sama dengan macam filem rock lah. Yeah, orang boleh post laju untuk jadi band kan. Everyday hero lah. Yes, lebih kurang juga lah ya. So jadi yalah, buku-buku ni dia, kita kalau bermain filem dia ada masa, mungkin durasi dia 1 jam, 2 jam. Tapi bila menulis buku ni dia imaginasi tu boleh dikembangkan lagi. Jadi kita boleh dapat input-input tu dan boleh apa, memberi input yang lebih detail, yang lebih jelas tentang sesuatu perkara tu. So macam ni? Ya, betul. Kalau macam tu lah, kalau orang kata eksei tentang filem, muzik, lepas tu buku. Macam filem, betul lah kalau kita cakap pasal filem sejarah ataupun cerita tentang seseorang. Filem tu betul, dia ada durasi dia 150 minit, 130 minit kan. Alright. Dan akhirnya kalau orang tu nak tahu lagi tentang satu isu tu, dan dia akan cari buku. Alright. Contoh macam kita ada filem saya paling dekat lah, yang popcornnya filem sikit lah, The Valkyrie, yang Tom Cruise berlakon. Alright, cerita macam mana dia nak membunuh Hitler. Alright, filem tu 135 minit saja kalau tak salah. Aku nak lebih detail lagi macam mana, dia ada buku dia, The Resistance tajuk buku dia kan. So filem lah membantukan juga sebenarnya, mempopularkan buku itu. Alright. So dia nak buku ni
dia adalah rujukan yang lebih detail. So selepas dia dah lihat filem tu untuk tahu lebih detail dan cari kat buku. Even Google pun dia takkan boleh dapat lebih detail. Kalau artikel sekarang ni pun memang diorang dah terbiasa dengan tulis artikel creative writing yang memasukkan isu-isu penting. Tapi yang lebih detail, jam tarikh, waktu, lokasi, bangunan, itu yang hanya ada dalam buku. Jadi buku-buku macam ni masih ada khalayak ada ke, ataupun macam mana dia punya genre khalayak yang buku-buku macam ni? Sebenarnya kita memang tengah build lagi lah dia punya apa, dia punya peminat dia tu sebenarnya. Memang tak ramai, saya admit memang tak ramai. Tak ramai tu mungkin saya punya promosi mungkin tak berapa kuat lagi. Ataupun sebenarnya the buku ni pun dia sama juga macam ekonomi juga sebenarnya. Lagi ramai penerbit yang fokus pada filem dan muzik, dan dia akan lebih kembangkan. Orang kata, oh Izzat nanti Rahmat Lee akan ada kompetitor dan bisnes juga akan lebih mengecil. Actually, untuk orang yang graduate business school, alright, actually benda tu salah sebenarnya. Alright, sebenarnya lagi banyak orang yang cuba untuk buat macam Rahmat Lee, buat buku filem dan muzik. Sebenarnya nanti otomatik buku Rahmat Lee pun akan dapat tempiasnya juga sebenarnya. So, maksudnya makin lebih kembangkan, lebih kembangkan tentang genre tu. So, saya punya kompetitor tu nanti yang akan kembangkan tentang filem dan muzik. Alright, so kembali pada soalan tadi tu, kami punya market memang masih tak banyak. Kami print pun masih dalam 1,000 ke 3,000. Alright, penerbit lain jualan mereka dah 10,000 ke 15,000. Ini kalau genre novel atau buku sejarah lah. So, Rahmat Lee punya maksimum pun mungkin dalam 4 ke 5,000 paling maksimum jualannya. Jadi kami, bagi kami memang belum cukup lah sebenarnya. Dia masih kecil lagi. Jadi ini yang kami nak meradikalkan adalah number one, kita start dengan content. Number dua, dengan cara promosi kita. Kami masih percaya dengan cara gerila. Maksudnya macam ni lah, kita buat tour, kita buat event, alright. And then kita cari something campaign yang lebih sesuai. Campaign pemberontakan filem ke. So bila nama-nama radikal macam ni, barulah orang macam, apa hal dia nak pemberontakkan something kan? Oh, punya tajuk buku pemberontak filem. Campaign pun tentang pemberontakkan filem. Tapi sebenarnya maksud pemberontakkan tu sebenarnya nak mengubah filem ni sebenarnya. Right. Itu radikal yang yang dari segi sudut pemahaman kami lah. Dari segi pembaca, umur berapa yang kebanyakan yang membaca buku-buku yang radikal macam ni lah? Okay, right. Sebenarnya target kami umur daripada 17 tahun sehingga 29 tahun. Alright. Tapi sebenarnya Pak Nasir dia dah mengubah kami punya bacaan tu sebenarnya sehingga ada orang 65 tahun pun masih membeli. Alright. Jadi kalau buku filem, kalau buku muzik, yes, target kami tu memang tepat. Dia ada 17, 18, paling habis kuat pun 27. Alright. Dia sampai stop dekat situ. Kemudian ada satu lagi pembaca yang umur dia 35 tahun ke atas sehingga 60. Ini buku filem, peminat filem. Jadi maksudnya saya start dengan penerbitan buku Jezuan, Muhammad Jezuan. Itu ada Radio AG. Yang ni crowdnya masih di antara umur itu, 17 sehingga 27. Kemudian ada gap 35 sehingga 60. Ini filem, ini pembaca buku Pak Nasir dan buku filem yang lain. So kalau tengok, okay, kita mengambil macam buku OAG pembaca 17 ke 20 lebih. Kenapa bukan generasi yang waktu tu yang membaca? Okay, Radhi ni kalau macam saya rasa generasi sebenarnya. Alright, macam Radhi ni walaupun dia adalah generasi itu, generasi maksudnya sekarang ni peminat dia mungkin berumur 35 ke 36. Sama ada mereka ni sudah meninggalkan muzik itu, alright? Bukan sudah meninggalkan. Yes, meninggalkan muzik itu, ataupun saya sendiri tak dapat reach them. Maksudnya FB ads ke, saya punya YouTube ke, saya punya promosi ke, saya tak dapat reach them. Alright. So saya berjaya reach golongan yang generasi baru, generasi yang lebih celik social media ni. Mungkin saya berjaya dapat tangkap dia orang sahaja. So mungkin itu yang saya nampak situasi begitu. So okay, kalau macam Rabak sendiri lah, Rabak memang
fokus pada buku-buku radikal macam yang penerbitan yang lain mungkin fokus kepada novel, novel remaja dan sebagainya. So ada lagi ke penerbitan yang macam Rabak juga yang menerbitkan buku-buku yang macam ni? Sebenarnya banyak sebenarnya. Rabak bukanlah yang pertama pun sebenarnya. Kita ada lagi, kalau kita dulu ada Tubuh Press, alright, kemudian ada Mempati Jingga. Mereka pun ada buat buku filem dan buku muzik juga. Cuma mungkin mungkin orang kata apa, perubahan lah, perubahan tahun dan perubahan generasi. Sekarang ni Rabak Lip punya turn pula. Dulu diorang memang lebih gah, alright, dan followers mereka, jualan mereka lebih tinggi. Mungkin sekarang untuk tahun ini, selepas habis pandemik COVID ni pula, mungkin Rabak pula yang fokus ke arah buku seperti itu. Alright, ini adalah kita namakannya penerbit alternatif lah. Kami kurang gemar ataupun menggunakan indie. Kami lebih prefer dengan penerbitan alternatif. Sebab kami masih gaya mainstream, masih dengan cara mainstream. Tapi cuma konten ni berbeza. Jadi saya rasa mungkin itulah penerbitan alternatif. Untuk mainstream yang sebenar, contoh macam ITBM, PDS, Karakah, mereka pun ada buat buku-buku seperti ini. Cuma fokus mereka tidak ke arah buku ini. Contoh, Karakah, mereka ada buku Saya Anak Punk. Okey, daripada Second Combat punya penyanyi. Peminat-peminat dia kebanyakan lah. Peminat Rabi Abang Mushid, peminat kepada penulis-penulis novel lah kan. Jadi, peminat mereka tu, Saya Anak Punk ni. So, dia tak dapat reach pada orang itu. Contoh saya Anak Punk yang in tulis tu dapatkan Abang Lip ataupun Dubuk, kami menjadi tembus market ni sebab kamilah. Kami cater market itulah. Ada juga ITBM pun ada juga buat buku tentang filem. Buku daripada Pak Yuwe sendiri pernah tulis dengan ITBM, kalau tak salah saya lah. Tapi fokus ITBM adalah buku-buku yang sastra berat, sastra yang orang kata apa, ataupun menerjemahkan buku George Orwell itu semua. Jadi mereka tak reach market filem tu. That's why buku ni mereka tak boleh jadi penerbit buku, tak boleh buat satu nama penerbitan cater semua genre, tak boleh. Buku ada berpuluh genre, orang kata kan, non-fiction dengan fiction, dia actually tak. Buku dia ada, fiction saja ada berbanyak genre, non-fiction saja ada lagi banyak genre. Inspirasi, agama, sejarah, itu bahagian non-fiction. Jadi kalau boleh sebenarnya penerbit buku buat satu nama penerbitan yang cater satu genre yang dia suka. Pop culture kan? Okay, dia bisa pop culture. Satu lagi penerbitan, okay, dia namakan Historia, contoh nama dia. So dia memang fokus buku sejarah sahaja, alright. So kalau satu nama dia buat berpuluh-puluh genre, ini yang buat kadang-kadang saya inilah fail lah sebenarnya. Dia bila ada satu genre yang tepat tu lebih senang untuk orang merujuk. Betul. So saya tengok ada beberapa buku tu, mungkin boleh cerita sikit. Okay, ni tajuk buku ni lah, Jalang Indie Rock. Sengaja kita nama Jalang Indie Rock. Perkata ni ditulis oleh owner Com ni sendiri kan, Hafiz. Okay, so boleh ringkasan sikit lah. Okay, Jalang Indie Rock ni sebenarnya dia sebenarnya Jalang Jay ni lah sebenarnya. Jay Zuan ni sebenarnya adalah founder Rabak Lit. Dia yang menubuhkan Rabak Lit lah. Alright, buku ini sebenarnya ditulis, idea ni ditulis adalah sebenarnya Jay ada satu waktu yang dia diduga oleh Tuhan dia punya apa panggil tu, darah tinggi yang melampau. Satu time tu dia hampir-hampir kita ingat dia macam itu masa dia ni kan. And then Jay survive, Alhamdulillah dia survive. Tapi dia survive dengan sangat apa, badan yang sangat lemah lah. Dan waktu tu dah kita suggest kepada Jay mungkin tuliskan tentang perjalanan hang punya perjalanan indie hang kan. Okey, orang eh, perjalanan indie aku ni Zat, dia kata sangat jalan tau, macam-macam benda aku buat kan. Weh, lepas tu Jay dia senyap. Okey, aku dah tajuk dah macam tu je kat McDonald's kat Ipoh kan. So itulah sebenarnya perjalanan music independent dia lah. Atau dia jumpa dengan apa, dia punya artis-artis US yang dia suka kan. Alright. So ni Jalang Indie Rock lah. Alright, ni pemrotak filem, ni pemrotak filem 2. Ni tulis oleh Bapak Nasir Jani lah. Alright. So ini yang Bapak cakap tadi tu. Sebenarnya ini pun dijadikan sebagai
rujukan untuk filem lah. Kebanyakan buku filem yang lain ditulis secara murni. Ini buku filem yang ditulis secara jahat, secara nakal. Memang kritikan semua kan. Surat cinta kepada Fina pun ada juga dalam semua kan. Boleh tak ringkasan pemberontak pemberontak filem 1 dan 2 ni apa dia punya ringkasan dia? Sebenarnya pemberontak filem 1 pemberontak filem sebenarnya ada, kalau ikutkan sebenarnya dia tebal. Dia sangat tebal. Dia dah jadi sampai hampir 700 buku surat. So dia dah mungkin baik kita keluarkan untuk jadi kitab lah. Betul, kita keluarkan separuh. Kita keluarkan separuh dahulu. Kita ambil yang number one, kritikan-kritikan ataupun artikel Bapak Nasir Jani yang sesuai untuk pada tahun 2019 waktu tu. Okay, fokusnya adalah lebih pada Finas lah. Kritikan terhadap Finas. Kena pula time tu Finas ada si Wahmat Ilham apa ni yang di Finas. Kemudian artikel-artikel tu banyak perjalanan dan juga perlawanan antara Bapak dengan Finas lah. Alright. Yang nombor dua ni sebenarnya, okay sorry, yang nombor one tu dia lebih pada lokal. Dia lebih pada penulisan untuk lokal. Dan nombor dua ini, pengarah yang disebut, filem yang disebut dah lebih pada international. Pengarah-pengarah yang disebut dalam Bapak ni, saya pun tak nak sebut nama pengarah kan. Kena cari lah kan, kena beli buku ni. So dia dah lebih pada international. Kritikan, pandangan, pemikiran pengarah filem luar negara. Dia lebih pada luar negara punya konten. Kalau tengok ni pun, nombor satu ada kat belakang tu sebenarnya. Tapi kalau machine gun ni nak tembak siapa ke tak tahu, so kena baca baru boleh tetap apa yang dia jambak. Ringkasan lagi sikit sebelum kita ada lagi 5 minit lagi. Ini buku puisi, Hidup Bukan Sekadar Bernafas. Ini bukti yang budak-budak muda dah kembali pada puisi. Cuma puisi dia mengikut konten generasi sekarang. Contoh macam dia orang, kalau dapat dekat orang berpuisi, kalau dapat ahli puisi yang berumur sedikit, mereka akan cakap ni apa kau dulu tulis ni semua kan. Orang ayat campur, game over, selesai semua kan. Tapi itu adalah sesuai untuk generasi sekarang, untuk menyampaikan satu dia punya perjuangan ataupun dia punya apa yang dia rasa, dia nak sampaikan pada generasi dia yang juga. So dia gunakan bahasa yang selesa untuk generasi sekarang lah. So ni mungkin boleh kembali kepada apa yang Jezuan pernah kritik, Sastra Is Nothing lah. So nak tahu benda tu kena google lah artikel tentang apa yang Jay pernah kritik Sastra Is Nothing tu kan. Okay, yang ni kau percaya Hollywood? Ini tulis oleh MAI. Buku ini lebih pada untuk peminat-peminat filem luar negara lah, lebih pada Hollywood lah sebenarnya. Alright, ada benda yang Hollywood gebang dalam filem dia, ada juga benda yang Hollywood yang kita boleh terima pakai. Alright, contoh pasal tentang pemikiran orang US macam mana. Alright, ada benda something kita tak faham ke sebenarnya. Alright, boleh dapatkan buku ni lah. Okay, The Solace. Ini seperti apa yang Pak Nasir pernah sembang tadi tentang hal muzik kita. Untuk generasi macam saya, saya rasa betapa berdosanya yang selama ni saya ingat The Solace adalah band daripada US. Alright. So, dia daripada mana? Sebenarnya, yang saya tengok tu, yang selama saya dengar tu, sebenarnya adalah memang orang US yang menyanyi, orang putih yang menyanyi. Rupanya pemilik adalah orang, so lagu-lagu Malaysia tu adalah pemilik orang Malaysia. The Solace yang original adalah yang Malaysia. So, itu masa saya ingat saya kat Penang. Saya cakap pasal The Solace. Saya cakap dekat Pak Nasir. Pak Nasir terlibat juga tadi, okey. Lepas tu, kan? Okay. Cuba dengar lagu ni. Cuba dengar lagu ni. Saya cakap kan? Ya, ini band The Strollers yang US, tak? Ini yang Malaysia. Saya cakap, wah, sebenarnya macam Rok juga kan? PM tu Malaysia. Dia terus call penulis, dia kata, okey, kami nak terima ini punya manuskrip. So, sebelum ni, saya Google, saya sendiri Google waktu tu The Strollers, saya hanya jumpa band yang orang putih ni sahaja yang main. Dekat YouTube, artikel, semua muka orang putih yang menyanyi di separuh botak. Kemudian sebab saya sendiri yang buat research, saya tak tahu siapa dia. Selepas selepas kami dah terlebihkan, dah terjual, bila saya, kalau atau kita boleh Google balik sekarang, kita akan nampak The Real Strollers yang keluar di Google. Maksudnya yang Malaysia punya band tu sendiri. So saya rasa mungkin kat sini saya boleh claim sikit lah kot kan. Kejayaan Rabak Lit adalah kita memastikan documentation di Google keluar siapa pemilik asal sebenarnya
lagu ini itu. Salah satu sejarah juga lah. So itulah basically buku Rabat Lee yang saya apa. Okay, so jadi daripada situ lah mungkin keluarnya buku tak mati. Buku tak mati sebenarnya dari awal lagi lah sebenarnya. Dia punya apa? Dia punya tagline tu sebenarnya dia ambil inspirasi Pump Not Dead jugalah. Okay, so kita mungkin dah habis ya, dah habis masa 20 minit. So lepas ni tunggu kita ada satu sesi lagi yang panas-panas, tapi kita tunggu sempat sini. So terima kasih kepada Bro. Alright.